Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Bontot Service yang akan menjajikan sebuah tutorial tentang perbaikan elektronik. Bagi yang belum subscribe, silakan di subscribe dulu, gratis, biar kalian dapat update notifikasi video terbaru dari saya. Di depan kalian sudah ada sebuah speaker aktif dengan merek Kingmac. Kata yang punyanya ada suara patok ayamnya. Langsung saja kita colok, kita tes. Mudah-mudahan halus. Kedipin orang beres. Oke, langsung saja kita tes. Nah, ini dia. Muncul suara tuk-tuk-tuk-tuk. Dengan merek Kingmac ini muncul suara tuk tuk tuk. Langsung aja kita bongkar. Nah, ini dia tampilan mesinnya, sudah pada berkarat, sudah kelihatan. Nah, sudah pada karatan, mungkin ini yang menyebabkan keluar suara tuk 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 parah. Karatnya parah. Ini akan saya cuci, kemudian saya solder ulang dulu. Siapa tahu hanya penyebabnya. Ini udah pada karatan. Tuh. Ini saya solder ulang dulu. Nah, cuci dulu dengan cleaner. Nah, udah lumayan bersih ya. Lumayan bersih, sekarang kita solder ulang aja. Mudah-mudahan dengan disolder ulang beres, kejadian langsung dapat duit. Ini udah selesai, yang ini udah bersih ya, udah jadi solder ulang semua. Sekarang tinggal yang ini pada berkerak juga. Nah, tinggal kita pasang aja, kita coba dulu. Ntar kalau nggak berhasil baru ke yang lainnya.
akan saya colokan. Nih, saya colokan, mudah-mudahan suaranya tuk-tuk-tuk sudah hilang. Yo, nih lampu indikator sudah nyala. Nah, saya akan coba menggunakan HP. Nah, ini musik belum saya play aja muncul suara. Nah, tuk 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 tuk, masih seperti ini. Kita akan bongkar di bagian apa kontrolnya ini, siapa tahu dari sinilah penyebabnya. Nah, ini dia penampilannya. Ini juga sama, berkarat juga, masya Allah. Nih, sama, kita cuci, kita solder ulang lagi. Ini udah selesai, tinggal kita pasang lagi. Nah, kita coba lagi. Ya, kita nggak bunyi lagi. Oh, suaranya udah hilang. Jadi cukup disolder ulang aja. Udah rapi, udah bisa nyala, udah bisa jadi cuit. Jadi cukup sekian aja video dari saya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.